Halo Tubers, sehat selalu dan bahagia ya. Jangan kasih kendor. Perangkat militer penipu musuh. Pada pertempuran dan operasi militer, menipu musuh selalu menjadi strategi penting. Di zaman modern ini, alutsista tiup buatan Rusia merupakan salah satu alat penipuan yang cukup penting. Bonsi Castle dikenal sebagai alutsista yang paling efektif di Rusia. Perangkat ini sama pentingnya dengan senjata sungguhan yang bernilai jutaan dolar. Oke, sebelum lanjut ke video, boleh dong di subscribe dulu, biar kami semangat memberikan informasi unik yang lainnya. Alat ini dirancang untuk meniru senjata yang sebenarnya. Harganya 100 kali lipat lebih murah daripada aslinya. Tujuan peralatan militer tiup ini tentunya untuk menipu musuh. Musuh akan melihat kalau kekuatan yang dimiliki ternyata sangat kuat. Atau dapat pula untuk mengalihkan target penembakan dari sasaran yang sebenarnya. Alutsista ini merupakan bagian penting dari gudang senjata. Bila kamu mempelajari pertempuran besar dalam sejarah, Anda akan melihat bahwa tipu daya selalu menang. Tidak ada yang pernah menang dengan jujur. Jelas Alexei A. Komarov, insinyur militer di perusahaan balon Rasbol pada New York Times. Dulunya Rasbol merupakan sebuah perusahaan balon sederhana. Namun saat ini Rasbol mengkhususkan diri pada replika tiup dari berbagai mesin perang yang digunakan oleh militer Rusia. Kreasinya berkisar dari replika peluncur roket, tank, dan jet tempur seukuran aslinya. Perlengkapan militer tiup telah menjadi bagian besar dari bisnis Rasbol dan mulai mengembangkan aksesori untuk melengkapi kreasinya. Misalnya perangkat yang dirancang untuk membuat jejak tank agar tank karet yang ditempatkan di tengah ladang tandus terlihat lebih nyata. Peralatan militer tiup ini merupakan bagian dari Maskirovka, doktrin Rusia yang menggabungkan tipu daya strategis dan taktis dengan tujuan mendistorsi konsepsi musuh tentang realitas. Balon mungkin tampak realistis bagi mata yang tidak terlatih, tapi tidak terlalu lama bisa menipu teknologi modern Angkatan Darat Amerika Serikat atau saingan militer Rusia lainnya. Namun cukup realistis untuk membingungkan sementara waktu, karena terkadang mengulur waktu itu sangat penting. Laman BBC menuliskan di tahun 2010, kreasi alutsista tiup buatan Rasbol terbuat dari bahan khusus yang dapat menipu radar serta pencitraan termal musuh agar terdeteksi sebagai senjata sungguhan. Ini merupakan informasi berusia satu dekade. Jadi tidak jelas apakah alutsista tiup itu masih bisa menipu kamera modern dan teknologi pengintaian. Tank tiup T-80 dikabarkan berharga sekitar $16,000 atau sekitar 234 juta. Mungkin terdengar sangat mahal untuk sebuah Bonsi Castle. Namun, mengingat sebuah tank yang sebenarnya membutuhkan biaya jutaan dolar, belum lagi biaya perawatan yang tidak sedikit. Bisa jadi ini merupakan bentuk penghematan anggaran pertahanan. Selain itu, bisa diangkut dalam dua tas ransel dan mengisinya dengan kompresor udara sederhana. Nah, kalau Indonesia butuh tidak ya alat-alat seperti ini? Ternyata bukan penjahat saja ya yang bisa menipu. Dalam perang, ternyata tipu muslihat juga penting. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa bahagia ya. Salam Tubers!